Tau gak, Ken? Apa yang paling kocak nih? Ini aku baru baca tadi nih, di Instagram sih dapatnya lebih tepatnya. Katanya Al Nassr mau ini anjir, mau masuk UCL 24-25 nanti, berarti itu musim depan ya? UCL anjir, anjir. The power of minyak. Buat kalian yang bilang ini aku pada kemana beberapa hari ini kok nggak ngonten gitu, sebenarnya di komunitas aku tuh udah aku kasih tahu kalau anak aku baru aja masuk rumah sakit kemarin itu, dan baru pulang tadi malam, baru pulang. Jadi anak yang paling kecil umurnya baru 9 bulan, dan dia itu kalau kalian yang mau nanya kenapa itu dia bisa masuk rumah sakit, dadanya tuh sesak, dia itu ingusan, tapi ingusannya itu dia sesak kali. Pokoknya kalau kata dokternya itu dia narik napasnya dari sini, bukan dari perut gitu. Jadi itu ya harus dirawat gitu. Dan ya dirawat 3 harian. Jadi begitu, dan kemarin malam baru pulang. Nah ini sekarang ngonten gitu loh kawan-kawan ya. Seperti itu. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di Pipa Q bersama saya, host paling nggak ditunggu di konten dan pastinya tidak akan menghibur piwe-piwe yang nonton. Mana nih? Bentar, kita langsung aja kali ya, karena hari ini tuh hari Kamis di kawan-kawan ya. Jadi hari Kamis ini kan ada ini, ada event baru. Nah, pas kali, jadi aku udah cuci muka juga. Jadi pas kali, langsung aja kita cek ke dalam gamenya seperti apa. Karena kemarin kulihat di Instagram nih kawan-kawan, dia memperlihatkan sebuah pemain yang ada Portugalnya gitu, maksudnya bendera Portugal. Jadi kemungkinan, dan overallnya itu paling tinggi juga. Jadi ada kemungkinan ini Bang Ronaldo kawan-kawan, Cristiano Ronaldo. Makanya aku udah pakai ini, udah siap-siap gitu loh, menyambut siu ya. Kalau ada Bang, karena aku belum koleksi kartu Bang Dodo satupun nih di FC Mobile nih. Aku pingin koleksi sekarang nih, ya kan? Kalau seandainya ini adalah Cristiano Ronaldo, karena overallnya tinggi, ini pasti Cristiano Ronaldo sih nih. Nah, cuman belum diliatin klub mana gitu. Nah, karena kan ada event baru, ini hari Kamis kan ya, bener ya? Hari Kamis, oh ya, Kamis jam 9, dan ini akan upload hari ini juga. Nah ini kita akan cek eventnya apa aja eventnya nih kawan-kawan ya. 1, 2, 3 tanpa berlama-lama lagi. Sebentar, yang ini aku ambil dulu yang ini. Nah, ini ada collect all, kita collect dulu. Mana tau dapat main bagus. Dan kita ambil dulu. Nah, wall out. Wih, founder anjir. Wih, Itali. LB, siapa ini yang enggak tahu? Pemain apa nih? Empoli kah? Oke, Zap Costa namanya. 84. Ini bisa digunain buat buat exchange atau tumbal-tumbal lah itu. Oke, dah yuk, let's go. Anjir. Barusan tuh nongol. Oke, langsung aja. Nah, ini dia. Rulers. Roulette Rule Breaker namanya. Nama eventnya ya. Roulette of Breaker. Oh, ada Toni Kroos. Ini dia. Oh, pas anjir. Toni Kroos-nya pas nyata. Toni Kroos-nya pas. Oke, sampai. Oh, ada Dudek juga di sini sama Mas Kerano ya. Sampai 30 kawan-kawan ya. Sampai 30. Berapa harganya si ini? Sebentar, tengok ya. Harganya berapa Toni Kroos? Pasti rame nih mau pingin. 25 juta kawan-kawan ya. 25 jutaan Toni Kroos. Harusnya sih ini bagus ya kawan-kawan ya, karena dia prefer food dia 5/5. Biasanya kalau udah 5/5 ini pasti bagus kawan-kawan. Tuh, passing dia oke semua kawan-kawan ya. Gak perlu kujelasin lagi, ini CM wajib kalian pakai. Terus dia ada shoot power juga, bisa nge-shoot dari tengah. 91. Wah, ini bagus sih kawan-kawan. Long shootnya 88 juga. Belum lagi dia kan ada skill boost yang lain ya. Udah bagus. Dribbling dia. Ini licin nih. Licin nih harusnya nih. Tuh. Agility, dribbling 82 tapi ya. Oh. Oke lah, lumayan lah ya, lumayan. Tapi wajib pakai terus kalau kalian punya. Oke. Oh, world defense dia tapi medium-medium. Oke, mungkin kali ya kalau untuk CM ya, enggak. Ini attack-nya medium, defense-nya medium juga. Mungkin oke lah ya, seimbang gitu. Oke, ini long shoot taker. Long shoot tuh. Dia ada long shoot taker lagi, long shoot passer. Ini skill boost-nya ditambah lagi anjir. Gila. Gokil. Ini mantap nih. Kalau kalian punya pakai sih. Pasti pakai ya. Oke, ini
Oh, ada jalur, jalur kayak biasa. Oke. Ini maksudnya gimana deh? Eh, kok bisa dibeli? Eh, anjir, tau nggak? Bisa dibeli pakai ini loh, koin loh. What? Serius ini? Sumpah ini. Iya. Oke. Untrade. Event locker. Mungkin kesini dulu kali ya, buka yang ini. Tapi 20 biji. Terus baru buka yang ini. Terus baru buka yang ini. Oh, ada dapis juga anjir. Dapisnya LM ya. Thiago Silva, Rafael Leao, Dybala. Oke sih. James, Acuña, Palhinha. Si dapis, ini dapis nih. Oh, 5/4. Pasti dia larinya kencang nih tuh. 98, 96. Anjay, tapi di LM ya, bukan LB nih. LM di sini dikasih. Kasih pakai nih orang mah. Soalnya juga dia tinggi banget kan, 185 tuh. Jadi pakai kepake nih. Oh. Dia waduh. Kalian lihat nih. Serangan dia tuh high gitu. Tapi depending dia nah cuman low. Gokil. Speed dribble lagi. Itu dia. Udah kenceng, cuman pertahanannya ini ya low ya kawan-kawan ya. Ini ada Thiago Silva. Thiago Silva. Anjay. Defending dia kuat ini. Marking. Standing tackle. Oke. Awareness 88. Strength. Oh, aggression. Oke lah ya. Oke nih mah. Oke, Thiago Silva oke, mantap. Ada Rafael Leao. Oke, Rafael Leao 4/5. Sprint speednya 97, oke. Oh. Dia bintangnya 4 ya. River footnya 4/5. Ball control. Sama. Ya, karena dia ditaruh jadi striker loh si... Si Rafael Leao nih, bukan ditaruh jadi ini LW ya. Ya mungkin nanti ya, kalau ada card-card baru dia mungkin ditaruh jadi LW. Mungkin ini yang sekarang nih striker. Mantap. Mantap gaming, Dybala. Wih, Dybala. Oh, Dybala 5/3 cam tapi. Dybala 5/3 cam. Aku ngelihatnya si Dybala nih kayaknya oke nih ya. Di dribblingnya nih kawan-kawan, 91-an. Tuh agility dia 91. Reaction dia yang kurang 82. Balance-nya 92. Ini kalau yang 90-an nih oke nih. Terus dia ada long shoot. Oh. Volley. Apakah Dybala ini akan ini placing shoot dia bagus gitu, karena kan ini ada long shoot nih 93. Oke, Dybala. Let's go Dybala. Ada Vlahovic. Vlahovic. Vlahovic dia apa dia tadi tuh? Vlahovic, bentar. Dia striker juga Vlahovic ya. Oke. Wih, anjir, balance dia 61 tapi ya kurang kali loh. Skill move dia bintang 3. River foot dia 5/3. Tapi si Vlahovic ini tinggi, kawan-kawan. Jadi kurasa jumping dia tinggi, tuh. Heading dia 84 sama jumping 94. Oke enggak nih menurut kalian jadi bocil crossing nih? Shoot power, finishing. Oh, berarti emang iya ini makro ini aja mah dijadiin jadi bocil crossing aja ini. Soalnya finishingnya itu 93, kawan-kawan. Oke, mungkin kalian lebih tahu ya. Nah, ini. Wih. Hah? Anjir, Alexander Arnold jadi CDM loh. Bocil lu enggak? Jadi CDM loh. Alexander Arnold yang ditunggu-tunggu kan kartu dia yang RB, kawan-kawan ya. Ini jadi CDM. Entahlah. Defending dia jadi kuat ya. Anjret, defendingnya kuat lu. Strength-nya enggak ada tapi kawan-kawan. Fisik dia 71 lu dikasih. Tapi passing dia sampai 91. Dribbling bola dia 81. River footnya 4/5, skill move bintang 3. Aduh. Staminanya oke lah ya, bintang 4/5 ya. Oke lah.
Trent Alexander-Arnold. Oke, dah. Itu bagian situ ya. Ini ada Dudek juga nanti nih. Oh, ini klaim sekali di sini ya. Nanti kalau mau ngambil Dudek 100 butuhnya ya. Oke. Ini 200 nih. Nah, dah. Nih, yang penting nih harus dimainkan ininya nih, harus dimainkan. Ini dimainkan. Nanti nyampe sini dapat berapa? Oh, dapat 20 rule breaker point ini. Sama ada 100 ini ya. Poin pasnya juga di sini. Oke. Oh, kalau mau ngeklaim langsung, aku baru sadar anjrit, ada Ake, LB anjir. Saingan si Dapis ya. Enggak. Roberto Carlos. Kalau sekarang tuh LB bagus. Oke, sprint speednya kurang. Nah, ini pasti aku yakin nih gak banyak nih yang milih Ake nih. Kalau pacenya 79 ini pasti orang udah komel nih. Ah, kurang di pace nih. Udah pada gak mau lihat lagi. Tapi kalau kalian mau ngeklaim ya, klaim gon-gon. Gak ada salahnya ini. Oke. Jadi dia nggak ada yang menguntungkan ya si Ace, si Ake nih. Juga ini skill ini dia juga nggak ada loh. Oke lah ya. Depending dia 89. Tuh dribbling 77, passing, shooting. Pace-nya 79, fisik dia 82, kawan-kawan. Ya, tergantung lane nih mau pilih dia apa enggak nih. Oh, kalau mau pace-nya tinggi nih. Mungkin nih. Enggak juga 77. Ah, udahlah, enggak tahu kawan-kawan ya. Di mana yang bagus nih enggak tahu nih dah. Cara dapetinnya di mana, Bang? Di sini. Main misi ini, ya. Rules breaker pass point di sini bisa dapat nih. Ininya ya, untuk beli yang beli star pass-nya. Kalau kalian mau beli star pass-nya boleh di Mokir Store ya. Nih. Anjir, aku sampai lupa buka toko loh. Ini kayaknya mulai dari video ini kayaknya harus buka toko nih kayaknya nih. Kalau kalian mau beli pass-nya boleh tuh. Ya. Ini reward-nya. Oke, ini apa nih? Oke, bentar. Ini claim dulu. Oke, claim dulu dah. Ini apa nih? 50% diskon. Aduh. Hah, diskon-diskon ini nih kadang-kadang scam ini. Oke, ada tim 2, ada tim 1 ya. Ini dia pemain-pemainnya. Mana pemain-pemain Porto? Gak ada Ronaldo anjir. Oh. Yang Portugal yang dia maksud tuh Leao kali ya. 94. Anjir. Kira Ronaldo anjay. Aduh, berarti yang tertinggi di sini Leao ya. Kambing lah. Kambing. Kukira ini lo. Kukira Ronaldo lo. Ya udahlah enggak apa-apa. Mungkin enggak yang event ini kayaknya Ronaldo. Hah? Fofana. Fofana yang mana nih? Yusuf Fofana kawan-kawan. Toni Kroos, Akuna, Alexander Arnold. Aku mau tahu dari kalian kawan-kawan, di event yang ini menurut kalian yang paling worth it siapa nih? Aku agak ngelihat si James nih. Coba lihat dulu. James mungkin nih. James worth it nih. Tuh, fisik dia oke kawan-kawan. Semuanya stabil, 84, 84, 84, 85, 84. Shooting dia yang kurang. Tapi dia main di pace. Aku yakin dapat skill boost pace lagi nih. Oh enggak. Injury prone. Ini maksudnya injury prone apa nih? Gampang cedera kan ya? Tuh. Worth it. Buat di kalau aku pribadi James sih. Kalau kalian apa? Kulubski? Dribbling bola dia mantap. Enggak juga sih, 86. Ya oke lah. Hah? Ya kalau aku James. Kalau kalian komen di kolom komentar bawah. Menurut kalian di event kali ini tuh paling enak ngeklaim siapa? Enggak bisa diklaim sih. Ya mudah-mudahan kalian bisa dapat gitu ya. Impian kalian di pemain ini. Oke. Itu doang ya. Udah enggak ada lah. Udah enggak ada anjir. Tuh, enggak ada loh. Udah enggak ada, cuman gini-gini doang nih eventnya. Paling mainin doang.
Oke. Harga pasnya. Oke, kita masuk dulu. Ini harga pasnya, kawan-kawan ya. Harga pasnya itu harganya sekitar 159.000. Memang pasnya sekarang udah agak mahal nih ya. Enggak kayak dulu 79.000. Sekarang harga pasnya seharga ini. Seharga bundle pas. Ini enggak ada bundle pasnya nih. Langsung rules breaker pas doang ini. Ya. Yeah. Oke. Okay. Alright. Oke, okay, dah. Beli pasnya. Ya, tidak sengaja beli pas, dah. Gitu aja, tidak sengaja terus. Mari terus sudah rules breakernya. Ini. Nah, oke, okay, dah. Kita lihat ininya dulu yuk. Ada promo-promo apa nih? Enggak ada promo-promo ya. Gak ada promo-promo FIFA point gitu apa gitu ya. Yang harganya tuh setengah harga gitu, kawan-kawan. Ini sih rada-rada menangis ya harga FIFA point sekarang nih ya. Nah ini nih, paling ini nih. Apa ini paling? Gak ada, kawan-kawan ya. Apa rules pack apa nih? Oh gak ada. Ini free kenapa nih? Unlock after membeli 10 rules ultra pack. Yang mana? Yang mana sih ultra pack rules breaker ultra pack ini ya, bukan 10 biji berarti kalau 10 biji 10 KFC point. Gila, bentar, sabar dulu lah kalau gitu. Ini kita ke sini dulu ngeklaim pasnya. Ini mungkin pasnya nggak bisa selesai cepet ya, kawan-kawan ya, nggak bisa selesai cepet ini ya. Ini harus kita selesaikan ini. Udah paling yang pastinya aku akan klaim si Cruz ini. Jangan kayak kemarin Pele aku ketinggalan, gila dikit lagi lu lupa aku kemarin. Nah, udahlah ini, kalau ini nih fix, ini harus dapat ini. Oke, kawan-kawan ya, jadi seperti ini. Ini apa nih, terbuka yang ini ya. Dapat kemungkinan 85 sampai 94 kalau kita berhasil membeli 10 biji yang ini ya, 10 biji yang ini. Kalau kita beli 10 biji yang ini, kita akan mendapatkan ini ya, yang ini kan ya. Ini cukup kayaknya kali ya, cukup kali ini, iniku. Coba secukupnya aja dulu kali ini. Kita coba buka ya. Mana tuh bisa dapat Lapai Leao nih. Oke. Ini. Rules breaker ini, rules breaker gift ini. Kilap dikit enggak apa-apa. Dikit aja, dikit. Oke. Oh, ini ada free ini. Free dulu, yang free-free dulu. Mana tuh dapat Balde kan? Enggak. Founder. Ini nggak ada. Oke, nggak ada. Nggak ada ya. Oke, dah. Paling bener ini live event ini ya. Kita coba apakah kita akan beruntung di sini, kawan-kawan. Keberuntungan ada pada hari ini atau tidak, kita lihat. Buka sesatu dulu. Oke. Mana tahu dapat ya. Mana tahu dapat. 600.000. Anjir. 600.000, cok. Oke, buka lagi. Buka lagi rules breaker pack, gas terus. Langsung gas, langsung. Enggak juga. 112.000 ya. Oke, okay. Kita pakai game, coba kita pakai game. Kita pakai game. Oke. Okay. Oke, okay, enggak juga. Hoki, tidak hoki. Pakai lagi yang atas. Apakah hoki kali ini? Kita lihat. Oke, enggak juga. 39.000 makin kecil loh. Oke, nanti yang kelimanya kayaknya kita harus barbar deh nih. Yang kelimanya nih. Enggak juga enggak? Oke, enggak juga, anjir. 1.000. Nah, udah barbar aja lah. Barbar lah yang atas. Barbar 5 langsung sekaligus ya. Apakah ini dapat nih? Masa enggak dapat gitu? Anjir, gak dapet, cok. Sumpah. Gila lu. Tapi dapat Alex Teles. Oke, siap, Buil Al-Nasser. Ya, siap.
Siap build Al-Nasir. Oke guys, kita build Al-Nasir. Nanti ada Alec Telles juga dapat aku barusan tuh. Oke dah, ini dia penentuan kita untuk mendapatkan pemain 85-94. Please lah, tolong ya, biar happy ending konten kali ini, happy ending, tolonglah IE. Kalau seandainya aku dapat ini, aku akan gacha, aku akan kilap-kilap yang UCL ya. Kalau wall out ini aku akan ini ngincar yang UCL ini ya. Kalau wall out ini dapat pemain 90-an. Tolonglah. Wall out udah pasti ya, kalau wall out udah pasti ya, tapi dapat pemain 90-an ke atas dah. Tolong 90-an ke atas, tolong, tolong, tolong. Toni Kroos boleh deh. Toni Kroos duluan dapat boleh ya. Toni Kroos duluan. Tolong, tolong, please. Please. Iye. Kasih aku pemain bagus ini. Tolong, tolong. Tolong. Rules Breaker Special Gift untuk mendapatkan pemain 84 sampai 94. Nah, pokoknya nah, kita klik please, please. Please, please, please anjir. Siapa nih? Oke. Okay. Siapa nih, Cam? Leverkusen. Siapa lah ini? Siapa lah ini, kambing? Siapa lah ini? 2 juta loh. Ya lumayan lah ya. Tuh. Pemain terakhir lah ini. Anjir, anjir. Kalian bayangin enggak kayak mana? Bayangin dikasih pemain yang terakhir, persentasenya kayaknya larinya ke pemain terakhir ini, gon-gon, si Hall Jack ini. Memang ke sini enggak akan naik ke atas ini persentasenya. 85. Iya memang di atas 85 memang. Cuman enggak 86 juga gitu. Masih banyak pemain 86 di atas 88, 90, 91. Ya kalau enggak dapat 94, 91 kayak gitu. Oh, 90. Yaudah kawan-kawan ya, seperti itulah untuk konten kali ini. Cek-cek event terbaru Rules Breaker ini ya. Buat klien-klien yang mau beli Star Pass-nya, kalian bisa langsung aja ke Mokir Store nih kawan-kawan ya. Dan ya gitu aja untuk konten kali ini. Terima kasih buat klien-klien semuanya yang udah pada nonton konten kali ini. Dan pastinya sampai jumpa di episode konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.